Ya, sebenarnya keterangan dari ahli pendidikan itu tidak begitu relevan. Pengujian di Mahkamah Konstitusi ini, karena yang kita persoalkan itu sebuah norma di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang kemudian diatur lagi di dalam undang-undang guru dan dosen yang kita persoalkan itu bertentangan dengan UUD 45. Jadi, keterangannya itu memang kemudian mulai saling melengkapi. Memang murni penelitian dari segi pendidikan, tapi bukan dari segi yang ini di MK ini persoalannya. Ini undang-undang bertentangan dengan bahwa pemerintah memang membedakan, undang-undang membedakan antara pendidikan PAUD formal dan pendidikan PAUD non formal. Itu kita terima sebagai fakta yang diatur oleh pemerintah. Persoalannya mengenai gurunya. Gurunya ini, haruskah gurunya dibedakan juga dengan guru formal? Kalau bahwa, kalau non formal usianya 2-4 tahun, kita akui lah. Kalau formal 4-6 tahun, karena memang berbeda dari segi usia. Tapi dari segi guru, gurunya ini beda. Gurunya mengajarkan hal yang sama, usia yang sama. Jadi bukan yang kita persoalkan, bukan jenjang atau pengaturan jenis pendidikannya. Kategori pendidikannya formal dan formal yang kita persoalkan gurunya. Jadi yang dari itu dari saya kira yang dari ahli yang diajukan oleh pemohon itu memang ahli itu dia bisa melihat apa ini konflik antara norma di dalam undang-undang guru dan dosen dan norma di dalam konstitusi, khususnya pasal 27 dan pasal 28 D ayat 1 dan pasal ini yang boleh ada kesempatan yang tidak sama dalam mencapai taraf kehidupan yang layak, kemudian tidak boleh ada perbedaan dari segi keadilan dan kesehatan hukum, dan tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi perlakuan terhadap orang yang diberikan tugas dan kewajiban yang sama. Jadi, tepat ini kalau misalnya tadi kan sebut ya, dua-duanya sih sebut guru. Guru ya, dengan tugas yang sama. Kalau saya mengamati sebagai orang awam dan dunia pendidikan, misalnya antara TK dengan guru, kan hanya beda usianya, 1-2-4 tahun, 1-4-6 tahun, dikelola oleh lembaga pendidikan yang sama, gurunya pengajar juga sama, yang diajarkan itu beda sesuai usianya, tapi dua-duanya di guru, yang satu kok guru, yang satu bukan. Kalau saya suruh bedaan antara dokter sama dukun, kalau dokter itu formal, kalau dukun itu bagaimana itu formal. Jadi kalau guru formal, non-formal itu agak susah dibedain. Jadi dia begitu. Ya, kasih. Sudah cukup ya? Cukup. Dan, sampai sekarang belum di, belum selesai. Masih menunggu undang-undang ASN sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, jadi agak terkendala. Ya, itulah kadang-kadang problemanya kan kalau undang-undang ini jadikan batu uji sekali lagi, ya kita harus berkata.
Makasih banyak ya. Makasih banyak, Pak. Ibu-ibu itu. Iya, sama emak. Sama emak.